Selanjutnya, sambutan perwakilan dari tokoh Minang, wakili oleh Bapak Haji Asrizal SH, dan sekaligus kepada bapak-bapak anggota dewan untuk mendampingi beliau ke depan. Dipersilakan. Jadi sekaligus itu Bapak Haji Juantri, Bapak Gus Rifendi, Bapak Idrus, dan Bapak Rudi Hartono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tertopang salam kepada yang terdahulu berbicara karena waktu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, pembukaan uang, ini yang sama. Pemuda, tidak banyak yang mau sampaikan. Pertama, tentu saya berterima kasih dari kami, selaku anggota DPRD dari Kurang Minang dan Kurang Minang, sudah diberi kesempatan untuk memberi sebuah sambutan di acara yang luar biasa, sakral dan luar biasa gegap gempitanya. Untuk kami banyak terima kasih. Adapun yang akan kami sampaikan, yang pertama, dalam pembangunan masjid bisa menilani kami dari anggota DPRD dari suku yang berasal dari Pariaman, saya Asrijal dari Partai Amanat Nasional, Adinda Gusti dari Partai PDIP, Saudara Idrus, Adinda Idrus dari Partai Gerindra, Adinda Rudi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Saudara Seni Yuandri dari Partai Gerindra, tapi berasal dari IKTD, Urang Minang juga yang ada di DPRD. Dan satu orang lagi, saudaraku, abang kita, Saudara Haji Saprijal Mudin dari Partai Amanat Nasional, PAN juga ada 6. Ini dia permisi, mohon maaf, tidak bisa malam ini. Namun, bantuan kami, karena kepedulian kami kepada masyarakat kami, terutama kepada orang kampung kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang Minang yang duduk di DPRD itu adalah kami bernama ini. Satu, Pak Saprijal Mudin. Empat dari Pariaman, lima dari Pariaman, satu dari Tanah Datar, termasuk Sapri Jaludin juga dari Pariaman. Ini karena keprihatinan nenek mama kami, panitia pembangunan masjid bisa dilani datang berdiskusi dengan kami, bagaimana cara pembangunannya. Alhamdulillah, berkat diskusi kita melihat tentu kami punya beban, punya tanggung jawab moral untuk mempersiapkan rumah ibadah ini terutama kepada orang-orang rantau yang terkhususnya kepada orang Pariaman. Adapun itu kami tentu berbicara dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, Saudara Faisal yang cukup respon dia untuk persoalan-persoalan yang ada di orang kampung kita khususnya tentang pembangunan masjid. Dan dia ikut serta juga. Tadi Ketua PKDB sudah menyampaikan ada pokok-pokok pikiran itu memang hak anggota DPRD. Itu biasanya kami berikan kepada masyarakat untuk pembangunan-pembangunan jalan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi untuk pokok-pokok pikiran yang kami sisihkan itu kami berenam anggota DPRD tambah Pak Wali Kota 1, Saudara Faisal, jadi 7, berjumlah 1,4 miliar. Satu orang kita patok 200 juta. Alhamdulillah Pak Wali Kota setuju dan uang itu sudah masuk ke dalam APBD. Tinggal memenuhi syarat-syaratnya saja nanti untuk pencairannya. Benar adanya insya Allah bulan 2 ini kalau tidak ada halangan bisa dapat dicairkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah diskusi juga dengan Adinda dan juga Saidi. Tentunya kalau masjid sudah siap nantinya, tentunya nggak mungkin bolong gini saja ya. Ini tentu ada mobilernya, ada ini. Tentu kami bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ya. Kalau kami sebagai anggota dewan ini, nggak banyak yang kami minta. Cukuplah kami nanti tetap bertarung di 2024 sebagai caleg baik dari Dumai Kota maupun Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur, dari manapun nanti. Kalau dapat kami mengimbau mengajak bapak-bapak dusana-dusana kami sadonyo, mangga kita ke orang lain. Lajalah ada orang kampung kita, ah, mangga kita menggapuan kampung orang, racalah kampung kita seorang yang kita gapuan. Kira-kira gitu, ada kegunaannya. Kenapa di depan mata kita masih banyak kerja-kerja kita leh yang untuk akan kita bangun. Amo yakin ketika bapak-bapak ibu, terutama nina-nina mamak dan pemuda dan dusana-dusana ambo
gedung PKDP yang akan korupsi kita bangun lagi. Habis itu tadi kok, itu PR kita. Ya, rumah gadang kurang piaman di main korupsi kita bangun. Itu tekan abu, pertama dia di abu kok. Tapi yo tadi itu, ajan bukan iko berkampanye, tentu yo dua pantun nama ada skete, yo ada hobi, ada talas, ada hobi, ada balas. Ada itu mangablo kita kurang lain. Kalau bapak-bapak ibu-ibu bersepakat sadonyo, tidak mungkin panwakate kami dibantu. Umpamanya Andi, sama Putri kan takut di rumah kota kok. Tidak mungkin satu orang piaman memilih jadi. Yo dibagi-bagi saja jadi, iko-iko itu. Termasuk iko, sana ambo Yuandri ya kan. Jadi Dumai Timur kok, termasuk adik Ambo Jorsi, Rudi di Dumai Timur, kalau Ambo Bebo di Dumai Selatan. Ya sekurang-kurangnya, kalau tidak Ambo memilih Gusri, tidak Ambo memilih kami kok, ajang pulau itu yang membunuh Ambo, ya. Itu yang Ambo minta. Iko Ambo, landak memilih, ya. Iko orang kampungnya, itu nusananya, landak memilih, dan ini menjagokan calon orang lain, ada pura-puranya pulau, si Andi di pura-puranya, si Rudi di pura-puranya. Itu tidak raja. Kalaupun tidak mami dia, ala diam tak jolak. Tidak usah memperluan. Tapi kalau dapat, yo mari kita memilih yang di kita sendiri. Yo, karena itu asli, kurang-kurang peman. Ya lihat, Rudi, iko ajo rumah. Putri ajo peman, iko ajo medan. Iko ajo rumah, itu rumah lah ya. Ajo rumah, ajo kempi. Oh, rumah itu ya. Iko udah lah, buat rumah. Jadi itu, bapak-bapak ibu-ibu, ini ya mama. Tentu kalau mau mengecek banyak-banyak beko tuan buko lambe pulau ya kan atau tu aupo itu berkat kami juga bersama tamu diskusi sama ketua IKMR Pak Wali Kota kita luar biasa bisa dinilai 1,4 miliar gedung IKMR lagi kemasuk pulau 1 miliar tahu kok tu aku mau bayangkan Pak Wali kita konsentrasinya memandang orang awak PKDP Cikapul ya kan 200 juta satu orang kira-kira untuk orang awak wah kira-kira gitu jadi tidak usah mendamai isu semacam-macam ya serahkanlah politik rakyat itu sama kami yang di politik memang banyak orang berpolitik tapi politik kedai kopi kita akan lihat saja itu berkat apa bukan kami menyombongkan diri membanggakan diri berkat komunikasi kami di legislatif bersama eksekutif eksekutif itu dia wali kota legislatif itu kami yang meranam kok jadi Pak Wali terbuka hatinya ya kan kita angke dan jadi busana itu ada faedahnya bagi kita tadi aku sangat terharu sama ketua PKDP merasa memiliki wakil orang zaman wakil orang Minang di DPR itu gini, sebenarnya enggak jauh, ada gedung sampai kutu, ada gedung dua balik kutu, habis itu kita gedung rumah gadang PKDP Kota Dumai. Saya setuju itu, bunuh-bunuh saya setuju. Kita bangun rumah bagonjong untuk bunuhkan uang, untuk PKDP. Ya, ada itu rumah bagonjong IKMR, Pak Ketua ya. Ketua ya, Pak. Aika diri masih pokoknya selagi doa serinja bersama yang lain-lain di DPR insyaallah kami go tentu baru orang politik go kete tapak tangan nyiru di tabuang bakal mamilia kami tentu lunak belum gigi daripada lidah insyaallah aku yang diminta dia yang apa ibu minta gua kami agian asal itu tadi ada upi ada talas ada budi ada balas ambo rasa demikian saja bapak ibu lebih kurang ambo mohon maaf dari adik-adik ambo mohon maaf baru terutama ini yang mama penasihat jadi pandai PKDP dan terutama juga kepada tuan kumbau mohon maaf lah mohon kaki ambo sudahi wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.